Aduh, iya Mei. Oke Bapak Ibu, pada kesempatan ini kita akan berbagi informasi bagaimana khasiat atau manfaat pengolahan lahan kita, lahan pekarangan rumah ya, sangat efisien dan sangat menjanjikan Bapak Ibu ya. Kita lihat pada video di samping, kita lihat semua tanaman kita tumbuh dengan subur. Dan pastinya konsep kita adalah menggunakan budidaya secara organik Bapak Ibu ya. Kenapa organik? Karena organik ini adalah lebih sehat Bapak Ibu ya. Tidak mengandung residu kimia yang merugikan tubuh kita Bapak Ibu ya. Bayangkan itu residu yang pupuk-pupuk kimia itu masuk ke dalam badan kita, tertumpuk-tertumpuk terus sedemikian tahun makin tahun akan menimbulkan namanya racun dan menimbulkan juga pendek umur Bapak Ibu ya. Jadi konsep kita adalah bagaimana pengolahan lahan kita, lahan pekarangan rumah seefisien mungkin dan semaksimal mungkin untuk memenuhi kebutuhan pangan kita setiap hari Bapak Ibu ya. Dan pastinya dengan metode organik, karena organik ini lebih sehat, ramah lingkungan, dan untuk warisan tanah kita ini untuk generasi, untuk cicit-cicit kita Bapak Ibu ya. Nah itulah konsep kita. Kita lihat video yang berlatar di belakang atau di samping saya. Saya tunjukkan videonya, terdapat tanaman kita yang kita butuhkan untuk setiap hari, seperti cabai, sayur mayur, tomat, daun jeruk purut, serai, dan juga buah-buahan Bapak Ibu ya. Kita juga tanam nanas, jambu kristal, pepaya, lengkeng, sama alpukat Bapak Ibu ya. Jadi kita buktikan dengan seefisien mungkin dan semaksimal mungkin Bapak Ibu ya. Dan pastinya lebih menguntungkan. Jadi boleh Bapak Ibu contoh ya, kita menggunakan polybag atau menggunakan pot, tidak masalah Bapak Ibu ya, tergantung kondisi di lapangan kita. Itu sangat-sangat menjanjikan atau sangat-sangat inspirasi. Jadi bayangkan kita pulang kerja, kita melihat tanaman kita lagi bermekar-mekar, buahnya bagus, sayur mayur hijau-hijau, itu akan membuat inspirasi kita menjadi lebih nikmat dan menjadi pikiran pun juga makin segar Bapak Ibu ya. Jadi kerjaan pun lebih enjoy jadinya Bapak Ibu ya. Itulah video kita Bapak Ibu, bagaimana pemanfaatan lahan kita sedemikian rupa untuk memenuhi kebutuhan kita Bapak Ibu ya. Semoga terinspirasi dan semoga membantu edukasi dan memberi saran kepada kita semua. Oke ya, salam organik dan salam Pak Tani BS. Jangan lupa subscribernya ya, supaya lebih semangat. Oke, terima kasih.